Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengosongkan pemain dan kita bisa membuat skuad baru dari awal. Oke. Yang pertama kita menuju ke manajemen skuad. Oke, ini semua pemain yang kita masukkan harus pemain yang ingin kita rilis semua. Seperti ini, semua ini pemain harus yang mau kita jual semua biar bisa membuat skuad baru. Oke, kita ke caranya langsung. Oke, kita ke tim saya ini. Kemudian kita ke pemain. Oke, nah ini dia. Ini sortir mode squad. Ini mode squad. Nah, mode squad. Contohnya kita pertama dulu kita lihat ya. Contoh pertama dulu. Lepas pemain. Oke. Kita cek dulu hasilnya. Nah, ini udah kelihatan dia. Nah, ini dia udah kosong. Oke, untuk lebih cepatnya kita akan coba cara cepat agar pemainnya kosong. Oke, kita ketik pilih semua pemain ini tanda checklist karena itu udah skuad utama yang dipakai di formasi tadi. Oke, ini dia. Ini cara cepat agar kosong semua pemainnya. Oke, lepas pemain. Oke, kamu dapat memperoleh 3000 JP. Lanjut. Nice. Oke, kita cek hasilnya gimana. Oke, udah kosong nih, udah kosong semua. Oke, kita langsung bisa membuat skuad baru dari nol. Kita bisa membuat skuad baru sesuai pilihan kita. Oke guys, nah ini dia kosong langsung. Kita awali untuk membuat skuad dari mulai yang kita inginkan pemainnya. Oke guys, aku hanya mau buat tutorial ini aja hari ini. Jangan lupa like, komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.